Saat ini semakin kuat keputusan Shiva untuk mendesak Davri untuk menuruti apa hal yang ia inginkan, yaitu untuk segera bercerai. Shiva melakukan hal ini karena ia merasa bahwa ia merupakan penghalang kebahagiaan Alina. Ia tahu ya guys, bahwa pernikahannya dengan Davri benar-benar sangat ditunggu oleh Alina. Namun sayangnya, saat ini karena Shiva membuat Davri pun akhirnya menjadi bimbang untuk melanjutkan pernikahan tersebut. Dan hal itu membuat Shiva pun saat ini benar-benar merasa sangat bersalah kepada Alina. Nah guys, entah apa hal yang akan dilakukan oleh Davri di episode selanjutnya untuk meyakinkan Shiva bahwa ia pasti akan lebih memilih Shiva dibandingkan dengan Alina. Karena Shiva saat ini statusnya sudah sah menjadi istrinya Davri, sedangkan Alina hanya sebatas tunangannya saja. Entah bagaimana dengan reaksi Shiva setelah mengetahui dan mendengarkan sendiri keputusan yang keluar dari mulut Davri. Apakah ia akan tambah semakin merasa bersalah terhadap Alina?